Oke, sekarang kita mau kasih tahu tutorial buat memperbaiki fan cooler yang bermasalah. Di sini kita lihat ada dua fan cooler prosesor yang terpasang di satu motherboard, satunya normal dan satu lagi perputarannya tuh kurang lancar atau nggak kenceng lah gitu. Oke, sekarang kita mau perbaiki si fan cooler yang bermasalah ini. Oke, di sini gua udah nyiapin satu pinset. Ini kalian bisa pakai apa aja untuk membuka penutup kabel dari fan cooler itu, atau ya kabel ya, di situ bisa kalian buka dengan secara perlahan, bisa buka sebagian atau semuanya juga bisa dibuka. Oke, di sini gue udah buka sebagian, lalu kita pakai, nah ini kuncinya, kita pakai WD biar memperlancar perputarannya dari dinamonya. Sebenarnya ini perlunya sedikit aja, cuman di sini gue terlalu banyak sampai tumpah-tumpah si WD-nya, dan akhirnya penutup plastiknya tuh malah nggak bisa ditutup karena kebanyakan WD. Tapi di sini udah lancar si baling-balingnya karena kita sudah lunasi dengan WD tadi. Oke, di sini kita tes sudah kencang lagi sama kayak yang ada di motherboard. Oke, mungkin itu aja caranya, simpel kan? Jadi kalian bisa perbaiki sendiri di rumah, nggak perlu di tempat servis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.